Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Kembali tidak henti-hentinya saya berikan prediksi, di mana di video kali ini ada 4 tim kita berikan ke kawan-kawan di tanggal 14 dan 15 Juni 2022. Semua kita ambil di UEFA Nations League, ada 3 pertandingan dan 1 di World Cup kualifikasi partai final antara timnas Costa Rica dan timnas New Zealand. Nah, 4 tim ini kita berikan prediksinya, silakan disimpulkan sendiri mengenai saran yang saya coba berikan. Dan hanya prediksi, semua tergantung keberuntungan kita semua. Kita mulai dari laga Liechtenstein versus timnas Latvia. Dari nilai handicap dan over-undernya, di mana Latvia memberi 1,5 ke timnas Liechtenstein. Dan over under di angka 2,5, saya gaspol over di laga ini. Dan saya ambil beri 1,5 bola di purpuran di laga melawan Liechtenstein. Untuk prediksi skor di sini, saya prediksi sepertinya bisa 3-1 atau 3-0 untuk kemenangan Latvia. Oke, next laga yang kedua ada timnas Jerman Italia. Ini akan dimainkan di Borussia Park, kandangnya Mönchengladbach, atau lebih tepatnya di Jerman. Dari pertemuan pertama di Bologna, di mana imbang dengan skor 1-1, dan untuk match kali ini bermain di kandang sendiri, saya prediksi sepertinya timnas Jerman bisa mengamankan 3 poin penuh di laga nanti malam. Untuk laga ini saya ikut beri 1,5 bola ke timnas Italia untuk prediksi skor 2-1 untuk kemenangan timnas Jerman ataupun 1-0. Di sini saya ragu bermain di over under, jadi bisa teman-teman pertimbangkan lebih bermain di handicap dengan memberi 1,5 ke timnas Italia. Next laga yang kedua ada timnas Inggris dan Hungaria. Dari nilai pasaran, Inggris mepur 1,5, over under di angka 2,5. Untuk pertemuan terakhir bertemu di Puskas Arena, Hungaria menang tipis 1-0 atas timnas Inggris. Dan sekarang akan dimainkan di Stadion Millenniums ya, ini kandangnya Wolverhampton. Untuk laga ini saya prediksi sepertinya timnas Hungaria bisa mengimbangi Inggris, saya tahan 1,5 untuk prediksi skor 1-1 untuk kedua negara, atau bisa tipis kemenangan Harry Kane dan kawan-kawan di laga ini. Jadi saya masih menang 1,5 di handicapnya. Over undernya saya ragu, saya mainkan handicap tahan 1,5, saya pegang tim tamu, timnas Hungaria. Yang terakhir ada di World Cup kualifikasi partai final antara Costa Rica dan New Zealand. Untuk match ini dimana Keylor Navas dan kawan-kawan lebih memberi 1,5 ke New Zealand. Over under di angka 2,5. Untuk match kali ini bermain di lokasi netral, saya prediksi sepertinya ya, ini Costa Rica bisa mengamankan 1 tiket ke Qatar di tahun ini. Jadi untuk laga kali ini saya ambil Costa Rica beri 1,5 bola ke New Zealand untuk prediksi skor 1-0 atau bisa tipis 2-1 lagi untuk kemenangan timnas Costa Rica. Nah, itu dia referensi dari prediksi bola malam ini, hasil analisa yang sudah saya lakukan ya sebelum saya berikan video kali ini. Namanya prediksi bisa salah dan bisa benar. Jika yakin silahkan ambil. Dan jika suka channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak tertinggal video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have